warga Kampung Cirende, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang dengan khusyuk mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-1444 Hijriah. Acara ini bertempat di halaman Masjid Miftahul Ulum, RT 02 RW 01 Desa Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, pada hari Sabtu 5 November 2022. Dengan hikmat, para jemaah menggaungkan deretan doa, serta selawat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi ini juga diisi dengan menampilkan Qori Abdul Muksid, serta penceramah dari Pasar Kemis Tangerang, yaitu K.H. Muhammad Kudoli. Ketua Panitia Maulid Nabi, Dedi Sutardi, berharap yang disampaikan di acara ini bisa memberikan ruang pengetahuan yang luar biasa bagi seluruh masyarakat yang ada di Desa Cikareo. Kesempatan yang baik ini, terima kasih kepada sahabat media bahwa di Kampung Cirende Desa Cikareo melaksanakan agenda rutin kaitan dengan peringatan Hari Besar Islam yang dikemas oleh Masjid Miftahul Ulum yang dipimpin oleh Bapak Haji P. Sumarna, didukung oleh para guru, para ahli ulama, tokoh masyarakat dan seluruh panitia yang hadir. Alhamdulillah menghadirkan penceramah Al-Mukarram Al-Mukhtarum Syekh Bapak Haji Ahmad Kudoli yang dari Rimpak, lebih dikenal dengan Cilongok. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberikan ruang pengetahuan yang luar biasa bagi seluruh masyarakat yang ada di Desa Cikareo, dan tentunya saja seluruh jamaah memberikan satu pemahaman, satu sisi lain apa yang disampaikan oleh Pak Kiai pun juga bisa menjadi bahan kita di dalam menata kehidupan kemarin, sekarang, dan masa yang akan datang. Harapan kita bagaimana kita bisa mencermati dan terus-terusan belajar thalabul ilmi, berdekatan dengan guru, dengan para alimin ulama, dengan para kiai, karena sejatinya ilmu datangnya dari mereka. Kita sebagai umat dan makhluk Allah, khususnya umat Islam, selalu mencintai terhadap Rasul kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kami dan kita semua berharap apa yang ditularkan pada kesempatan tadi, insya Allah memberikan ruang keberkahan bagi seluruh wilayah khususnya yang ada di Desa Cikareo. Terima kasih. Semoga yang kita jalankan ini menuai keberkahan. Talab ziyadah al khair. Kita ngalap berkah, mudah-mudahan dengan memperingati peringatan Hari Besar Islam, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa memberikan nuansa yang terbaik dalam menata kehidupan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Panitia Dedi Sutardi, anggota Dewan DPRD Provinsi Banten dari Praksi Partai Demokrat, Kepala Desa Cikareo, Ketua DKM Haji Epi Sumarna, tokoh agama, tokoh masyarakat, para santri, Koramil 13, Cisoka, Polsek Cisoka, serta para tamu undangan lainnya. Dari Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, reporter Jubir TV, Eman, melaporkan.